ini benih tiga. Sendiri Pak ya? Iya. Ini benih sendiri, diurus sendiri, dikelola sendiri, dijual sendiri ya, dimasak sendiri. Contoh udangnya. Nah, ini udang windunya ya. Udang windunya ada di size 15 kira-kira. Tapi udang windunya ini usianya berapa bulan, Pak? Ini 4 bulanan dah. Udang windunya kita enggak nernak, cuman alhamdulillah dari empang sebelah bocor. Jadi masuk ke kita ini rezeki juga sih. Bisa. Jadi ini bocoran membawa berkah namanya. Dia pun tenggarkan lagi. Iya. Pojok kan. Yola mana? Rio satu pojok. Eh, tampan banget ya. Setelah semua rangkaian prosesnya, tambang langsung dikeringkan dan bagian tim tengah proses sortir ikan hasil panennya ya. Ini proses pengeringan tambaknya ya. Artinya selesai sudah cara panen pada hari ini. Tinggal menimbang ikan hasil panennya. Proses menimbang hasil panen di tambak tradisional ya. Jadi seperti biasa, saat pekerjaan tambak sudah selesai,
ikan hasil panen, kemudian ditimbang yang memang pengumpulnya itu datang langsung ke tambak. Ya. Ini lagi sih, foto, udah, ngeberan boy.